371 imigran berhasil diselamatkan di tengah laut Mediterania dalam 5 operasi penyelamatan yang berbeda. Organisasi Kemanusiaan Medis Internasional menyelamatkan 371 imigran, di mana di antaranya termasuk 3 ibu hamil dan bayi berusia 1 bulan. Untuk diketahui, sebelumnya lebih dari 29.000 orang meninggal dunia dalam migrasi menuju Eropa sejak 2014 silam. Guys,